Saya hanya berpesan. Saya hanya berpesan. Karena hadiahnya biar pada kain. Hadiahnya pada kain. Untuk itu, marilah kita tetap semangat. Biar kita tetap hargai orang pada baik. Artinya, tapi insya Allah semua akan mendapat hadiah. Allahumma. Untuk itu saya berpesan sing penting. Niatnya ngeramekakan 17 Agustus yang ke-72. Aja Allah aku tahu harus mulai. Hadiah sing akeh aja kayak gue ya. Untuk selanjutnya saya berpesan juga. Dengan yang ini, olahraga ini, saya mohon akan ditindaklanjuti masyarakat. Alhamdulillah di Yesusan Remang setiap hari Minggu dan hari akhir Rabu telah dibuka untuk kegiatan-kegiatan olahraga senam pagi. Untuk itu saya berpesan mudah-mudahan ke depan aja pada kerap, walaupun hari Minggu aja pada kerawinan, tetap ikut olahraga senam di halaman balai desa. Tujuannya adalah biar kita menjadi orang yang sehat jasmani dan sehat rohani. Itu saja pesan saya. Marilah kita niat pada pagi hari ini, mudah-mudahan badan kita menjadi sehat. Al-Naqlu Salim. Salim. Allahumma. Amin. Saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami lakukan kepada beliau Bapak Kepala Desa Sangreman yang telah memberi sepatah kata kepada kita. Untuk selanjutnya diberikan informasi, nanti setelah finish senayan ya Ibu-Ibu, di lapangan Jatiwaringin, Ibu-Ibu istirahat sebentar sambil menunggu dekat, dan nanti akan diadakan senam bersama senam merek. Sambil menunggu rekap nilai, kita senam bersama dengan panitia dan dewan juri, senam merah di lapangan nanti goyang bareng. Dan monggo yang mau mengisi atau karaoke disediakan panjang tunggal di panggung nanti. Ya Bu ya? Kita meriahkan hari ini di lapangan Desa Sangreman.